Tanah sepanjang 10 meter di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah longsor akibat hujan, 3 rumah rusak, 1 diantaranya rusak berat. Longsor akibat amblasnya talut sungai Kalisapu setinggi 5 meter terjadi setelah kawasan Tegal diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Sebelum terjadi longsor, warga sudah meminta agar talut diperbaiki, namun permintaan warga tak pernah ditanggapi. Pemilik rumah mengaku rumahnya sudah retak sebelum longsor terjadi. Sejumlah relawan BPBD dan PMI serta petugas Polsek dan Koramil membuat tanggul sementara untuk mencegah terjadinya longsor susulan. Sementara itu, 3 rumah yang terkena dampak longsor akan dikosongkan. Yang longsor 1, yang terancam 2. Terus antisipasinya gimana, Pak? Antisipasinya rencana kami nanti dengan rekan-rekan itu kerja bakti untuk membersihkan longsorannya. Kemudian setelah itu rencananya kami nanti mau laporan ke Badan Bencana kaitannya dengan apa bronjong ya biar tidak terlalu riskan.